Bea Cukai Tanjung Emas menerima kunjungan dari Fakultas Hukum Universitas Dian Abadra Yogyakarta hari Selasa 24 April 2018. Mahasiswa disambut oleh Kepala Seksi PLI Heru Purwedi Sembiring dengan penjelasan singkat peran Bea dan Cukai dalam mengawasi lalu lintas impor dan ekspor. Mahasiswa juga belajar tentang bagaimana Bea dan Cukai menanggulangi barang ilegal di Indonesia. Acara berjalan sangat interaktif, diharapkan kunjungan ini dapat menambah wawasan mahasiswa tentang pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai. Dari Semarang, Mas Tanjung mengabarkan.